lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Nah, gimana? Kalian sudah dengar kan gimana mirisnya anak-anak zaman sekarang seusia mereka menyanyikan lagu-lagu dengan lirik seperti itu. Inilah yang dinamakan perang yang harus dientaskan. Di sini dibutuhkan sosok pahlawan muda. Siapakah pahlawan muda itu? Ayo cepat-cepat segera berhijab, jangan sampai telat agar jodoh gak minggat. Karena lelaki sekarang suka yang berhijab, jadi pandailah kamu menjaga aura. Nah teman-teman, itulah lagu Lagi Cantik yang saya remix kembali menjadi lagu ajakan untuk para kaum hawa agar menggunakan hijab. Karena di era globalisasi sekarang, banyak anak-anak muda atau kaum hawa yang sudah nggak memikirkan cara berpakaian mereka atau yang terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Makanya saya buat lagu itu agar kaum hawa dapat memperhatikan lagi cara berpakaian mereka. Dan bukan cuma itu saja yang saya buat, karena ada konten parodi yang lain juga yang lagu-lagu yang seharusnya tidak pantas didengarkan untuk generasi penerus kita, saya ubah liriknya menjadi lebih apa ya, lebih bermanfaat. Kayak lagu Despacito saya ubah ke lagu nama-nama negara, terus banyak lagi, ada nama pemain timnas, ada Mobile Legend, dan banyak lagi. Harapan saya ke depan, semoga generasi muda lainnya seperti saya dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat nantinya. Karena sekecil apapun yang kita lakukan dan itu bermanfaat, itulah pahlawan. Nah, sudah Anda saksikan sendiri bahwa mengapa Bang Andika Gemintang saya pilih sebagai pahlawan muda versi saya. Karena beliau berhasil meraih puluhan juta rupiah di YouTube dan kemudian itu dimanfaatkan untuk keluarganya, untuk orang lain, untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Udah kontennya bermanfaat, hasilnya bermanfaat, dan semua bermanfaat. Semoga itu bisa menular pada kalian semua, karena jangan pikirkan hal besar yang harus kita lakukan, bagaimana mengubah dunia, bagaimana mengubah Indonesia. Ubah dulu diri Anda sendiri. Lakukan hal terkecil yang sangat mudah Anda lakukan, percayalah bahwa itu akan berpengaruh dan sangat bermanfaat bagi orang lain. Maka disitulah Anda menjadi pahlawan.